Waspada karena potensi cuaca buruk masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Nah, fenomena hujan es ini juga terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Sabtu kemarin. Beberapa wilayah yang diguyur hujan di antaranya kawasan Kramat Jati, Tebet, dan Kalipata. Hujan es batu mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Sabtu. Berbagai video hujan es batu mengguyur wilayah Jakarta ini viral di media sosial. Hujan es tersebut tepatnya terjadi di sekitar Jalan Pancoran, Tebet, dan Kalibata, Jakarta Selatan, dan berlangsung selama sekitar 1-2 menit. Selain wilayah Jakarta Selatan, fenomena hujan es juga terjadi di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Salah seorang pedagang di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang, mengatakan fenomena hujan es terjadi sekitar pukul 3 sore dan berlangsung sekitar 2 menit. Tidak ada korban maupun kerusakan berat dalam kejadian. Namun, fenomena alam tersebut sempat membuat sejumlah pengendara sepeda motor menghentikan laju kendaraan. Karena fenomena hujan es yang terjadi di kawasan Cawang ini baru pertama kalinya terjadi, sehingga mengagetkan warga. Tim Liputan, Jakarta.